Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dalam 15 Minit MMTV edisi 15 Mei 2024. Kita mulakan dengan berita utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi pandangan bahawa Yang di-Pertuan Agong perlu mempertimbangkan tahanan rumah kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hanya selepas kes YMDB selesai. Beliau turut menegaskan bahawa dia tidak akan sesekali mengenepikan kuasa Yang di-Pertuan Agong, namun syurnya itu hanya akan dikemukakan jika diminta oleh baginda. Anwar menekankan tentang kepentingan melalui proses sewajarnya dengan memetik keputusan agung sebelum ini mengurangkan sebahagian hukuman Najib. Beliau turut mencadangkan agar agung melayan permohonan Najib seperti mana rakyat biasa yang merayu kepada lembaga pengampunan. Anwar berkata demikian semalam semasa wawancara bersama Bloomberg di Forum Ekonomi Qatar. Selangor menjadi negeri paling tinggi kadar jenayah seksual termasuk berkaitan kes rogol dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ini. Perkara itu didedahkan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Seksual Wanita dan Kanak-kanak di 11 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Senior Assistant Commissioner Siti Kamsiah Hassan. Menurut Siti Kamsiah, perkara tersebut didorong oleh jumlah kepadatan penduduk dan perkembangan ekonomi yang tinggi di negeri itu. Ujarnya, Selangor juga mempunyai populasi penduduk yang berdekatan dengan sempadan negeri lain seperti Negeri Sembilan, Kuala Lumpur dan Perak. Jelas beliau, siasatan awal mendapati kira-kira 90% pelaku kes jenayah seksual dikenali oleh mangsa, sama ada melibatkan ahli keluarga, rakan-rakan dan orang yang diberikan amanah seperti guru dan lain-lain. Dalam perkembangan lain, Siti Kamsiah menegaskan banyak kes jenayah seksual berlaku di negara ini adalah dalam kalangan B40, susulan tekanan ekonomi dan persekitaran kediaman yang tidak kondusif. Ketua Pesuruhanjaya SPRM Tan Sri Azam Baki menyifatkan dakwaan pihaknya akan melakukan penahanan ke atas 5 Aden Perlis adalah suatu kabar angin. Dakwaan penahanan 5 aden itu dikatakan berkaitan dengan siasatan salah guna kuasa dan penyelewengan yang membabitkan anak Menteri Besar Perlis. Semalam, seorang pemimpin politik kanan mendakwa bahawa SPRM akan menahan 5 aden dari Perlis di bawah Parti PAS dan Bersatu dalam masa terdekat untuk tujuan siasatan. Siasatan dikatakan susulan pendedahan oleh anak Menteri Besar Perlis Ahmad Syukri Ramli semasa direman SPRM pada 24 April lalu atas pertuduhan membuat tuntutan palsu terhadap kerja yang tidak dilaksanakan berjumlah RM600,000. Beralih ke berita seterusnya, Lembaga Zakat Selangor sedang giat mengesan seramai 1.5 juta umat Islam di negeri ini yang belum menunaikan zakat biarpun berkelayakan. Ketua Pegawai Eksekutif Muhammad Sabirin Muhammad Sabini berkata, individu itu mungkin tidak menerima maklumat atau belum bersedia menunaikan tanggungjawab menunaikan rukun kelima Islam tersebut. Bagaimanapun, pihaknya menyediakan pelbagai platform termasuk usaha berdakwah bagi memberi kesedaran kepada golongan itu. Muhammad Sabirin menjelaskan pelbagai aspek dan pendekatan seperti demografi usia antaranya kaedah media sosial bagi golongan muda, manakala medium elektronik dan cetak kepada mereka yang lebih berusia. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan Eka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catatan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. Dua dalam satu. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi. Atlet kayak Malaysia Siti Nurul Mashita Ilyas cedera parah selepas dilanggar dan diseret sejauh 600 meter apabila motosikal ditunggangnya terlibat kemalangan dengan sebuah kereta dipandu lelaki mabuk di Lebuh Raya Penyuaran Trafik Timur Johor Bahru Sabtu lalu.
Persatuan Pelajar Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Ibrahim Sultan Pasir Gudang dalam satu kenyataan memberitahu Nurul Masyitah 22 tahun yang mengambil jurusan Kejuruteraan Mekanikal kini dirawat di Hospital Columbia di sini kerana mengalami kecederaan yang serius. Berdasarkan hantaran yang tular dapat dilihat beberapa keping gambar ketika kemalangan yang dikongsikan oleh pengguna media sosial termasuk foto seorang lelaki yang didakwa sebagai suspek. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Assistant Commissioner Raup Selamat mengesahkan ada menerima laporan kejadian itu dan siasatan sedang dijalankan. Penyanyi Nimbai Zura, 49 tahun, dihujani kecaman dari setiap penjuru di media sosial lantaran dianggap tidak sensitif mengenai apa yang sedang berlaku terhadap saudara Islam di Palestin. Hal ini menerusi tindakannya bertanya semula kepada netizen ketika sesi siaran langsung di Instagram semalam tentang siapakah All Eyes on Rafah hingga kemudiannya mengundang kecaman ramai. Berikutan itu, ramai mula membuat perkongsian mengenai kenyataan ini di media sosial dan menyifatkan tidak wajar untuk seorang selebriti Islam sepertinya tidak cakna dengan isu semasa. Malah ada yang berpendapat Ning hanya mengeruhkan lagi keadaan apabila kini rakyat Malaysia juga sedang rancak menyertai gerakan blockout 2024 terhadap selebriti-selebriti yang membisu mengenai nasib rakyat Palestin. Selain meninggalkan komen-komen berbentuk teguran, ada juga yang mahu memboikot ni dengan menyekat akaun media sosialnya sebagai pengajaran kepada penyanyi tersebut. Sebuah kereta Ferrari keluaran tahun 1972 yang dipenuhi karat dan kesan kebakaran dijual pada harga RM711,144. Kereta model Dino Ferrari 246 GT yang dijual di Goodwin Motors Car di New York itu pernah musnah dalam kebakaran, menyebabkan badan kenderaan tersebut dipenuhi dengan kesan hangus dan terbakar. Pembeli yang berminat juga digambarkan akan mendapat besi karat yang tidak mempunyai tayar. Nilai kenderaan tersebut di pasaran ketika ini dianggarkan mencecah RM3.73 juta. Ujar pelelong, biarpun kereta ini perlu dibaiki, namun ia merupakan keluaran kereta Ferrari termurah yang ada di pasaran. Selebriti terkenal di seluruh dunia yang terus berdiam diri mengenai perang Israel di Gaza mula merasai bahang kemarahan peminat menerusi kempen memulaukan mereka di media sosial dan platform penstriman atau dikenali sebagai Blockout 2024. Bintang pop Taylor Swift, penyanyi Red Drake serta ramai lagi selebriti lain telah menjadi sasaran kempen tersebut yang bermula di platform TikTok. Gerakan itu adalah tindak balas terhadap acara fesyen gilang gemilang dan penuh glamour dinamakan Met Gala yang berlangsung di Bandaraya New York baru-baru ini di tengah-tengah penderitaan penduduk Palestin akibat serangan Israel. Mas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi Ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita teruskan ke segmen halal niaga minggu ini. Restoran warung Eropah yang terkenal di Pulau Bali kini membuka cawangan kedua di Plaza The Action TRX sekaligus yang pertama di Malaysia. Bermula di Seminyak Bali pada tahun 2000, kini setelah hampir 23 tahun di Pulau Seribu Daewa, pemiliknya Tania Arlina yang merupakan seorang chef mengorak langkah dengan membawakan pelbagai hidangan khas pulau itu ke negara ini. Sajian bebek atau itik adalah antara signature utama makanan khas provinsi itu. Warung Eropah juga turut menyediakan pelbagai hidangan lazim seperti rawon malang, sayur asam, sayur lodeh pete dan empal yang pasti akan membuat pencinta makanan autentik Indonesia jatuh cinta. Yes, this is first our brand because I prefer abroad, yeah, to bring the name of Indonesian cuisine to abroad. We always want to blend
with the culture, wherever the restaurant. So I say what I say, six signature, of course, is our authentic. But then a few menu also, we can always, I mean about food, you always must be flexible because the ingredient and also the staff, the ambience, we blend with the culture. Negeri Sembilan menerima pelaburan awal sebanyak RM150 juta ringgit apabila syarikat peneraju produk dan perkhidmatan untuk perlombongan dan pemesinan dari Sweden Sandvik membuka kilangnya di Bandar Sri Sendayan. Kilang baru bagi pengeluaran peralatan pemuat dan pengangkutan bawah tanah yang dibina di atas tapak berkeluasan lebih 8,000 meter persegi di kawasan perindustrian Sendayan Tech Valley itu dijangka mampu menawarkan ratusan peluang pekerjaan kepada penduduk di negeri tersebut. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, kemudahan pengilangan berteknologi tinggi baharu itu dan yang pertama seumpamanya di negara ini juga pastinya dapat menyumbang kepada penciptaan tenaga kerja mahir yang diketahui amat diperlukan. Sementara itu, pengerusi Sandvik Mining and Rock Solution Business Area Kumpulan Sandvik, Max Ericsson berkata, pembinaan kilang baharu itu bertujuan untuk menyokong permintaan terhadap pengeluaran pemasangan peralatan muatan Sandvik dan truk bawah tanah yang semakin meningkat, termasuk kenderaan elektrik bateri. Beralih ke berita sukan, pasukan Terengganu FC boleh menarik nafas lega apabila pemain sayap lincah Muhammad Akia Abdul Rashid atau Akia Rashid kembali menyertai rakan sepasukan menjalani latihan petang semalam. Pemain berusia 25 tahun yang hampir pulih sepenuhnya itu mula menjalani latihan ringan setelah berehat selama 2 minggu akibat kecederaan dialaminya selepas dipukul dan disamun sehingga menyebabkan beliau menerima 4 jahitan di kepala dan 2 di kaki selain kerugian hampir RM5,000. Walaupun mengakui masih trauma, pemain pinjaman Johor Darul Takzim itu tetap tidak sabar untuk turun beraksi dalam perlawanan Liga Super yang telah membuka tirainya pada 11 Mei lepas. Akia dalam pada itu turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada peminat sukan bola sepak tanah air yang tidak putus memberikan kata-kata semangat selain turut mendoakan kesihatannya kembali pulih seperti sedekala. Dua pemain tengah Manchester United, Casemiro dan Bruno Fernandes dikatakan berada dalam radar beberapa klub dari Arab Saudi menjelang jendela perpindahan pada musim panas nanti. Pemilik bersama United, Sir Jim Ratcliffe dipercayai mahu merombak sebahagian besar pasukan itu dengan ramai pemain utama akan berpindah pada hujung musim nanti. Casemiro yang ketika ini dikritik hebat susulan prestasi buruknya di Old Trafford disebut akan berhijrah dan menyertai Al Nassr sekaligus bergandingan semula dengan bekas rakan sepasukannya di Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Fernandes pula dijangkakan akan berpindah kerana klub-klub di Liga Arab berminat untuk membeli pemain berusia 29 tahun itu. Namun pihak pengurusan The Red Devils dilihat tidak akan melepaskan tonggak Portugal itu dengan mudah. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Khamis 16 Mei 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Cosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Alwani Zafira Khairul. Assalamualaikum dan jumpa lagi.